Beta, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang dalam segmen Mitos Kereta. Persoalan dia, kita nak buat eksperimen apa, Pak? Hari ini kita cuba nak samakan situasi macam mana di jalan raya. Kita tengah laju, tiba-tiba, suddenly, kita kena membelok ke kiri atau membelok ke kanan. Oh, macam tiba-tiba ada kucing melintas, tiba-tiba ada... Bukan setakat saja. Bila kita contoh, kita membelok ke kanan kan? Tiba-tiba ada lubang pula. Kita nak belok ke kiri. Lubang atau lubang? Walaupun tak ada batu pula. Kita nak belok balik ke kanan. Kita akan cuba sebab kita nak buat sebelum dan selepas. Kalau sebelum ni, tengok macam mana kalau kita bawa zigzag, ada lubang, ada kucing, ada ni macam-macam kita nak ngelak. Dan selepas, bila kita letak satu alat ganti, kita nak tengok ada beza ke tak ada beza. 12 seconds later. Menyekun macam dekat-dekat je kucing, lubang, kucing, bangau semua macam dekat-dekat je tu, bang. Nampak pun macam tu jugalah. Walau 100 km sejam boleh ke corner ni, bang? Bang, betul ke ni, bang? Speed ni rasa boleh ni, 100 km. Serius ah, mana okey, bang? Rasa boleh kot. Insya-Allah. Zigzag zoom ni, bang. Zizazuz, insya-Allah boleh. Zizazuz ni katanya. Go! Wow. Wow. Langgar juga lubang yang satu ni. Tu tengok dia satu lubang. Ada satu lubang. Lubang terakhir tu saya langgar tu. Okey, ni lubang yang pertama. Dah berdentang bangau. Dah datang kucing. Okay, ready? Jom kita pergi tukar ke alat ganti kereta. Sekarang ni kita dah pasang penambahbaikan anti-roba Ultra Racing. Abang dah bersedia? Ya. Okey, jom kita mulakan, bang. Tenang. Saya ingat saya pun boleh duduk macam ni lah, bang. Okey, 3, 2, 1, go! Oi, ini lagi laju dia tadi ni kan. Tengok macam mana pergi dia. So, apa saya boleh kawal lah. Weh, saya boleh cakap lagi. Alright. Satu pun tak langgar, bang. Saya rasa sebagai penumpang memang berbeza. Tapi abang sebagai pemandu macam mana? Saya sendiri pun mengakui memang ada berbeza sebelum dan selepas pemasangan. Ternyata bila saya mengawal kenderaan tu, selepas pasang, memang agak mudah untuk saya kawal kenderaan tu. Baik, jadi kita akan test lagi, eksperimen lagi macam-macam mitos kereta untuk anda dan kita akan sesama akan belajar dan semoga memberi manfaat kepada kita semua tentang otomotif kereta. Baik, itu sahaja daripada saya, Wasirul Aswad. Dan saya, Rosli dari JV Auto. Baik, kita bertemu lagi di episod yang akan datang dengan mitos-mitos yang lebih menarik lagi untuk anda. Jumpa lagi. Yo.